Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Ibu Bergunung, Ibu Berdesa dari Kita Selatan. Oke ya sahabat desa, di video kali ini saya berada di rumahnya Mas Diana Desa. Ini pun kesukaan lor Jolali bincang di subscribe mas ya. Like, comment Diana Desa. Kita satu tim desanya Jolali dukung juga di channelnya Mbak Diana Desa. Di video kali ini saya berada di rumahnya Mbak Diana Desa. Ini suaminya Mbak Diana Desa. Kita ini lor, ini apa mas ini? Es kopi kita orang ini es tapi tidak kopi rasanya luar biasa enggak sampai ibu ya tidak bisa Marlin Marlin mau Marlin 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 kan enak jenengnya Pak Marlin ya enggak ada bu enak jenengnya Pak Marlin. Oke ya sahabat desa, terima kasih waktunya yang sudah menyempatkan nonton video ini. Doa terbaik kagem panjenengan semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua masih bisa bertatap muka dan bisa membuat konten ya mas, bisa menghibur panjenengan semua ya. Mudah-mudahan panjenengan bisa terhibur, pokoknya minta doanya, minta dukungannya, dukung juga di channelnya Mbak Diana Desa. Kita sama-sama dari YouTuber Desa Pintar Selatan mas ya, dengan alat seadanya ingin terus berkarya menghibur panjenengan. Oke ya, dari ibu embo masak apa neng pawon, aku kok tak bila ibu masak pokoknya jolali dukungan. Nah, iki lur aku di rumahnya Mbak Diana Desa, ini ibunya Mbak Diana Desa. Ajeng teng napa, Bu? Masak gatot. Masak gatot lur iki lur. Udan-udan. Iki pas mriki nggih jawa, Bu, nggih. Alhamdulillah. Iki lur, ngedang gatot, nggih tajilan udan-udan. Oke ya, buat sahabat desa, terima kasih waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini ya. Doa terbaik kagem panjenengan. Ini ibunya Mbak Diana lagi masak gatot lor. Mantun ngeten dedang terus napa? Dikrawu ya. Nggih, dikrawu. Klopo kali garam namung kan? Nggih. Klopo mongke. Nggih, nggih. Kek dangu Bu ngeten iki ngedang. Ana boten. Boten. Oh, iki lho lor. Gatote. Kayak pas udan, nah ini udan di belakang rumah Mbak Diana Desa. Amat Bu nggih, kula tak teng wingking. Nah ini di belakang rumah Mbak Diana Desa udah hutan lur. Gunung. Gunung napa Bu namine? Gunung. Putuan ngaten nawon nggih. Gunung Putuan. Putuan. Nah itu lur, di atas sana itu udah bukit. Nah itu. Iku keindahan alamnya luar biasa ning desa. Nah itu. Sana. Ini pas hujan lur.
cuaca hujan. Alhamdulillah di desa kami, di desa Kali Tengah. Ini tepatnya di Kulon Gunung, lengen aku Tan Gunung lho. Sekarang lagi hujan. Oke ya, sahabat desa, nanti ini catatnya mateng. Ditunggu aja. Ibu e gawe tajilan pas udan-udan ngene iki. Pokoke matur suwun wektune, selalu syukuri nikmat yang ada dan teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan ya. Hari menungso enggak ngerti lur saiki koyo apa sesuk piye. Nah, duduke kaya ngono. Oke ya. Pokoke terus simak videonya. Nah, ini lur Mbak, ibunya Mbak Dianan Desa juga mau masak oseng-oseng bunga pepaya. Ini campurannya apa, Bu? Kacang panjang, bawang pre, terus teri nih, oh nggih. Iki kandu teri iki. Niki mbeke dioseng-oseng ngoten? Nggih, dioseng. Nggih, nggih. Ini ibunya Mbak Dianan Desa lur. Ibunya Mbak Dianan Desa itu jago masak masakan tradisional lur. Nggih. Bumbune namung ngeten iki nggih, Bu? Nggih, bumbune niki. Namung cabe. Iki bawang gambang terus bawang namung kali cabe. Oh nggih. Nah, itu lho. Ini pun ngoten mawon. Nggih, nggih. Enak, penak. Nggih. Simpel ngoten nggih. Oke, pas Jawa nggih. Nggih, Jawa nggih. Lah nggih. Terus napa mboten mah niki menika? Alah. Kula manut mawon, Bu. Sumber-sumber mawon. Niku napa? Bunga pepaya kates gantung nggih. Nggih. Gitu lho. Jadi ning desa iku lek sir ngoseng-ngoseng ngono lek kaya kembang kates, kacang enggak usah tuku. Nggih, desa niku. Nah nggih. Lek bawang epre niku napa tuh, Mas? Bawang pre iki diringi Mbak Diana betokeng. Oh, Mbak Diana betokeng serengat. Oh, nggih, nggih. Oh nggih. Bunga pepaya kates gantung lur. Jadi karo ngenteni gatote mateng ibuke disambi masak oseng-oseng iki. Sore iki masak. Nggih, wayah masak. Siapan malam sore. Berarti ngoten niku mengke direndem, Bu. Niku nih. Iki? Nggih, bungane ke atas. Nggih direbus riyen. Nggih bab direbus langsung. Dioseng. Oh, direbus riyen wong nggih, nggih. Iki lho, Lur. Dadi sayuran ndak usah tuku lek ning desa. Pokok arep ngene-ngene iki. Nggih. Apa meneh? Napa niku, Bu? Godhong-godhongan nggih, kados godhong kates, godhong telon mboten usah tumbas lek ning desa. Lha nggih. Nggih. Nggih pun, Bu, jenengan tutukne lek masak. Nah, iki lho lur, gathote wis mateng lur. Gathot makanan tradisional orang Jawa lur. Mungkin sahabat-sahabat desa sing pernah maem gathot. Berarti mantun-mantun niku kantor nganu, Bu. Napa niku gudang nggih? Nggih, menika klopone. Oh, ampun wonten. Nggih, klop arut. Nggih, nggih. Nah, iki lho, Lur. Gathote wis mateng. Oh, unel kita, Lur. Nah, iku lho, Lur. Mungkin sahabat desa enak sing pengen nih yo. Lek pengen sampean dolan ning Kali Tengah. Lah nggih. Sampean dolan ning rumahe Mbak Dianan Desa. Ini ibunya Mbak Dianan Desa, Lur. Ini makanan tradisional, makanan gatot terbuat saking singkong nggih. Nggih, singkong. Nggih, nggih. Wah, aku ngrekame celegukan nih, kan. Ampun. Oh, nggih nggih. Iki lho, Lur. Klopone parutan wis siap. Ampun iki nggih. Kanten napa ngulet. Nggih.
Mangke mawon Bu kersane adem. Lang nggih. Iki lho lur wis dadi gathate wis mateng. Iki gathate kaya ngene menul-menul ketok lur kuwi. Lang nggih. Gedul-gedul tas lek ngentas. Kuwi dicampur parutan kelapa sama garamnya. Ini makanan tradisional. Panganane wong desa lur. Oke, sahabat desa, mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Angkon delok konten selanjutnya, delok ibu masak oseng-oseng karo Ma'am Gatot Taylor. Oke ya, saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.